أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di samping menyambut bulan Ramadan. Malam 10 terakhir Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ibadah pada malam 10 terakhir melebihi daripada malam-malam sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila masuk malam 10 terakhir Ramadan, baginda menghidupkan malam dengan ibadah, mengejutkan keluarganya bangun beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan uzlah dari isteri-isterinya. Hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pada malam 10 terakhir juga terdapat satu malam yang mana dinamakan Lailatul Qadar seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Membawa maksud sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qad ayat pertama. Kata Ibnu Abbas, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Kemudian ia diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Lailatul Qadar disifatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Moga-moga kita mendapat malam Lailatul Qadar dan meningkatkan ibadah pada 10 malam terakhir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.